dah buka semua cover set dia ni. Ini yang jenis stiker, ini dengan ini yang putih akan jadi stiker. Lebih kurang macam ni lah. Haa, macam tu. Assalamualaikum. Terima kasih kerana singgah ke channel aku, Vlog Tayar Golek. Nama aku Acap. Okay, episod kali ni aku nak cerita, aku dapat job daripada kawan aku. Dia nak suruh aku design sikit motor dia. Motor dia dia pakai apa, bagger. Kalau korang tahu bagger ni, yang itulah fairing besar, ada box. Okay, memang sangat lah motor rumah besar tu lah. Model asal dia adalah Kawasaki Vulcan, CC dia 1500cc. Dia dah agak lama pakai colour macam dark grey tu. Sekarang ni keadaan asal dia macam ni. Lepas tu semalam geng bengkel dia dah tembak colour putih macam apa yang dia nak. Sekarang dah jadi macam ni. Dia minta aku untuk lukis sikit, macam buat design lah dekat box dia semua yang fairing-fairing tu. Tapi dia cakap simple-simple je. So aku macam cadang macam ada lah buat tarik-tarik sikit stripe, buat lining ke apa. Tapi aku tak tahu lagi colour apa. So aku nak terus ke bengkel, aku nak tengok macam mana keadaan motor tu. Dan aku akan lukis, tarik line on the spot ke, bincang dengan dia ke, design yang macam mana yang dia nak. Jom kita ke bengkel. Okay, alhamdulillah settle isi minyak. Nak terus ke bengkel. So bab design ni bagi aku tak adalah masalah sangat, sebab aku pun dulu memang student grafik. Masalah utama adalah kawan aku ni. Start motor jap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sambung balik. Masalah utama ni adalah kawan aku ni dia nak cepat. Dia nak cepat siap pasal dia ada ride. So dia bagi aku dalam 2-3 hari untuk siapkan projek ni. So kalau 2-3 hari ni aku tak berani lah nak buat stripe tu pakai spray ke pakai colour, takut sebab kering dan proses nak tancap pun banyak. So aku cadang kat dia, aku nak guna stiker. Tadi aku dah WhatsApp dia, dia ada kat bengkel. So aku nak bagi tahu dia dan aku nak tunjuk sekali lah design macam mana. Dan aku nak cakap dia nak guna stiker je, dia okey ke tak. Okay, sekarang dah sampai kat bengkel. Ha, ni motor dia sekarang ni dah buka semua cover set dia ni. Sebab semalam geng bengkel ni spray tembak colour putih. So ni lah keadaan motor dia. Motor running lah, tak ada masalah. So aku akan suruh dia pasang balik semua tank, fairing, box-box tu semua, untuk aku dapatkan gambaran design apa yang sesuai untuk motor ni. Aku kalau buat boleh buat zigzag pun yang ni je. Ha ni zigzag dia nampak ke sikit tu kan. Ha. Ini yang jenis stiker, yang ni dengan yang ni yang putih tu akan jadi stiker. Sekarang ni kau nak tampal. Aku nak tampal yang untuk buat yang merah ni. Merah ah. Ha. Okey, aku nak start tarik line. Nah ni aku guna stiker ni. Try lo. Mana yang dah pakai ni? Ni baru. Dah pukul 4 lebih, aku baru lepas semangat rasa. Nak relax jap, rehat. Ni standard lah, air minuman aku. DO Ice Limau. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang ni line semua dah tarik. Proses next adalah untuk stripe yang macam flame tu. Pasal tadi aku dah cakap dengan member aku ni, dia setuju ada nak flame-flame sikit lah. Tapi tak adalah flame sangat, dia macam tribal punya shape lah. So ini aku akan gunakan kertas ni untuk aku tampal kat motor tu dan aku akan lukis on the spot.
Ha, ni aku cakap ni, tengah lukis dia punya macam stripe basic je. Okay, aku pindah buat line fairing pula. Aku terlupa fairing dia, aku tak buat line lagi. Ha, aku akan bentuk lebih kurang macam ni lah. Ha, macam tu. Okay, settle. Okay, sekarang ni tadi aku dah WhatsApp member aku tu pasal dia dah balik lah tadi petang ni, dah pukul 9 kan. So sekarang ni aku dah WhatsApp kat dia dan dia setuju dengan design yang aku bagi. Dan sekarang ni proses nak ukur sebab aku nak tempah stiker. Nak ukur ni dalam 40 cm. Stripe-stripe yang aku lukis tadi pun aku kena ukur balik. Okay, ni tepi ni leceh juga sebenarnya nak ukur ni. Sebab kalau salah saiz, lari lah design dia. Tu kena ukur betul-betul. So alhamdulillah semalam kawan aku setuju dengan design yang aku buat tu. So aku terus submit design tu ke kedai printing untuk print stiker pasal dia dah pakai stiker kan. So kalau korang perasan semalam aku ada tarik satu line dekat design tu kat motor tu. Itu adalah border sebab atas dia nak maintain warna putih dan bawah tu yang dark grey. So dark grey tu bengkel akan tembak pagi inilah. Puasa sempatlah kering sebab cuaca pun hari ni panas. So sempatlah aku tunggu sementara kedai printing print dah stiker tu. So insyaAllah lepas zuhur ni aku akan ke kedai printing dulu ambil stiker tu dan aku terus ke bengkel untuk sambung projek. Okay, hari kedua. Okay, diorang dah settle tembak colour dark grey dan dah kering. Ni dia hasil dia, ni tank dia. Cunuh. So sekarang ni aku nak ambil stiker yang aku print tadi. Ni aku nak potong. Tapi potong aku tak payahlah, shoot video kot. Boring lah korang tengok nanti. Aku tengok potong ni. We'll be right back.
selesai projek aku untuk buat motor member aku ni, motor bagger dia. So dia pun suka, dia puas hati dengan hasilnya. Walaupun aku hanya buat 2 hari ya, tapi sebenarnya kalau personally aku tak berapa puas hati sebab tempoh tu terlampau cepat 2 hari. Kalau dibagi aku tempoh dalam seminggu, aku boleh buat lagi cantik lagi dan aku tak pakai stiker lah. Tetap pakai stiker ni nampak macam murah sangat. Kalau pakai colour, tarik line, tembak colour, lagi cantik lah, lagi terbaik. Tapi sebabkan dia bagi aku 2 hari je, terpaksa lah guna option stiker. So kalau korang ada yang berminat nak minta aku buat design ke, aku boleh lah tolong dia sikit, tak adalah pandai sangat. So aku ada bagi location bengkel kat bawah, korang boleh pergi dekat area Kelang, Nas Workshop. Nas Workshop tu memang aku selalu lepak situ lah, buat motor aku semua kat situ. So seperti biasa, ayat-ayat klise budak-budak YouTube, jangan lupa share, like dan subscribe. Semoga channel aku ni dapatlah sikit mewarnai dunia pemotoran custom dekat Malaysia ni. So quote aku seperti biasa, main motor tak salah, main motor sampai tengah solat juga salah. Jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum.